Bukan malaikat Jibril di desa Belencong. Iya, untung benar saudara kembali berputar sama arah dengan mobil roda empat itu. Itulah mobilnya roda empat itu jalannya turun malaikat Jibril, tetapi orang-orang tidak melihatnya. Untuk maksudnya kendaraan yang berputar itu karena saudara akan berputar sama arahnya dengan mobil, tetapi mobil sudah duluan. Malaikat Jibril naik ke dalam mobil. Mobil itu mungkin ke atas langit kemana arahnya. Sedangkan saudara mencari dia tidak ketemu-temu. Tetapi siapa ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Masya Allah. Bagaimana Bapak caranya? Bapak Jokowi ternyata. Bagaimana caranya? Ya Allah. Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Supaya saya dibaiat Allah oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ayo datang dah Bapak Jokowi sini. Karena ulama lelah menunggu. Sudah dikeluarkan. Yaitu Abab Resik. Nah. Oleh komponen-komponen bangsa. Yang tahu diri dan yang tidak tahu diri. Apa itu hidup? Apa itu kehidupan? Apa itu penghidupan? Apa itu hidup dalam hidup? Apa rahasia benar, hidup? Bapak Jokowi. Apa makna yang terkandung di dalam Gunung Rinjani yang dikelola oleh Soeharto lewat panen bawang putih. Sedangkan Presiden Soekarno lewat yayasan yang ada di Kota Bengkal, dulu di Yayasan Bengkal. Pada waktu dia mengunjungi daerah Tatas Tuhu Tresna, dia, Presiden Soekarno, mampir di Yayasan Tuan Guru Haji Hambali Bengkal. Adakah foto Hambali Bengkal? Tolong dikirimkan ke Pak Joko Widodo dan sejarahkan tentang Soekarno lewat Lombok Post. Begitu informasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mampu membangun sirkuit. Setelah sirkuit dibangun, lahirlah seorang bayi yang di Pulau Lombok, namanya Hafifah Aurora. Aurora Hafifah ini ya, Aurora yang dimiliki Hafifah oleh Raja Adil dan Ratu Adil ini. Dan Al-Mahdi Imam Mahdi. Aurora, marilah kita Hafifah bersama-sama membangun hidup berbangsa dan bernegara damai, aman, tentram, lahir dan batin. Alhamdulillah ya Allah. Jokowi itu melalu aku ini merah putih baru. Merah putih teleponnya iya. Jokowi, Bapak Jokowi. Subhanallah, alhamdulillah. Jangan lupa subscribe ya. Semoga Allah tambah rezekinya ya. Amin. Berarti orang lain itu akan memberikan orang lain lagi konsepnya nanti. Saling dukung-mendukung. Saling dekung-mendekung. Di dalam menegakkan kebenaran yang hakiki. Tuan Guru Pancor itu datang. Alhamdulillah. Saudara Sahil. Saudara sudah bertemu dengan Malaikat Jibril. Iya. Itulah rahasia Pancora dalam menegak kebenaran. Karena saudara sudah berjalan penuh dengan Satria Penyingkir untuk menegakkan kebenaran. Menurut keterangan saudara, tidak pernah mendapat kesukaran karena bantuan pertolongan Allah. Sesuai dengan bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat baik dan jangan tertolong-tolong dalam berbuat dosa. Begitulah informasi dari Tuan Guru Pancor. Nanti. Pak
Pandang yang banyak.